Pasar Baju Kompas TV edisi pekan ini menghadirkan salah satu bahasan yang cukup menjadi perbincangan di masyarakat dalam satu pekan terakhir. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah kontestasi politik yang terjadi di ibu kota Jakarta. Bagaimana meskipun proses pemilihan kepala daerahnya masih berlangsung awal atau pertengahan tahun depan, namun genderang perangnya sudah terasa sejak akhir tahun 2016. Lalu apakah Ahok atau Basuki Cahayapurnama, sang petahana, akan mendapatkan penantang yang seimbang dalam melakukan proses demokrasi pada pemilihan gubernur DKI pada tahun depan? Kita akan membahas ini jauh lebih dalam dalam segmen Tajuk Kompas TV kali ini, di mana kita akan melihat atau mengulas seorang Basuki Cahayapurnama atau yang biasa akrab dipanggil dengan Ahok, menjabat sebagai seorang gubernur DKI Jakarta pasca gubernur pertamanya, yakni Joko Widodo, dilantik menjadi presiden secara otomatis. Maka seorang Basuki Cahayapurnama naik menjadi seorang gubernur dan kemudian diwakili oleh Jarod Saiful Hidayat yang merupakan kader ataupun anak partai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kedua orang ini kemudian melakukan kerjasama politik yang begitu kuat dalam beberapa bulan terakhir, atau kita melihat setidaknya dalam satu tahun terakhir mereka bekerja sama untuk membangun serta melanjutkan rencana pembangunan dan program-program yang telah disusun pada era Joko Widodo dan juga Basuki Cahayapurnama pada fase sebelumnya. Namun sebelum mereka menghabisi atau sebelum mereka khatam dalam proses pembangunan mereka sebagai pimpinan dan wakil pimpinan di daerah Jakarta atau ibu kota negara ini, tahun 2016, tepatnya pada akhir-akhir bulan sekitar bulan Juli hingga Agustus bulan ini, genderang politik begitu terasa setelah Ahok didekatkan dengan beberapa calon yang merupakan orang-orang independen yang tergabung dalam teman Ahok. Ini seperti yang bisa Anda lihat dalam visual yang bisa kami tampilkan saat ini. Ini adalah sekelompok komunitas ataupun masyarakat independen yang menamakan diri mereka adalah teman Ahok. Mereka mengklaim bahwa mereka akan berusaha untuk mengumpulkan setidaknya 1 juta kartu tanda penduduk atau 1 juta KTP dari seluruh warga DKI Jakarta untuk mencalonkan seorang Basuki Cahayapurnama sebagai calon petahana dari jalur independen. Mengapa jalur independen kemudian dipilih oleh teman Ahok ini? Kenapa mereka tidak berusaha untuk mengakomodasi partai-partai politik yang sudah stabil di DKI Jakarta? Mereka meyakini bahwa posisi independen merupakan salah satu opsi demokrasi yang tersedia dalam negeri ini. Mereka masyarakat muda yang juga menginginkan bahwa teman-teman Ahok juga bisa mengusung seorang Basuki Cahayapurnama menjadi calon tunggal ataupun calon independen dalam proses Pilgub DKI pada tahun 2017. Namun proses ini berjalan, kenyataannya pun berubah, dinamika politiknya pun berubah. Di saat menjelang verifikasi akhir, teman Ahok mengumpulkan 1 juta KTP, partai politik masuk kemudian memberikan dukungan kepada seorang Basuki Cahayapurnama. Dimulai dari Partai Nasdem, kemudian dilanjutkan dengan Partai Hanura. Yang terakhir, salah satu tronton besar politik, yakni Partai Golongan Karya atau Golkar, masuk untuk menjanjikan dukungannya kepada seorang Basuki Cahayapurnama. Total ada 3 partai politik di DKI Jakarta yang mengklaim bahwa mereka sudah mendukung Basuki Cahayapurnama. Maka runtuh sudah. Teman Ahok ini menginginkan bahwa seorang Basuki Cahayapurnama maju dari jalur independen. Maka teman Ahok pun dibubarkan, kini mereka berkonsentrasi untuk memberikan dukungan selanjutnya kepada 3 partai yang telah mengklaim bahwa 3 partai ini siap untuk memberikan dukungan kepada Ahok dan memenangkan seorang Basuki Cahayapurnama pada pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Ini adalah grafis yang bisa kami tampilkan kepada Anda. 3 partai, Golkar, Hanura, dan Nasdem, memiliki 24 kursi di DPRD DKI Jakarta. Artinya dengan komposisi 24 kursi yang mereka miliki di DPRD DKI Jakarta, mereka punya hak untuk mengajukan seorang calon gubernur DKI Jakarta atau sesuai dengan kota yang disediakan oleh pihak KPUD atau Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta. Lalu kemudian, apakah seorang Basuki Cahayapurnama akan berdiri sendiri? Ini tentu menjadi pertanyaan yang menarik ketika kita melihat masih ada beberapa partai politik yang belum bersikap untuk menentukan siapa calon yang akan disandingkan dengan seorang Ahok di ketiga partai ini. Proses perjalanannya kita melihat Gerindra yang mengawali dengan memproklamirkan seorang pebisnis muda, Sandiaga Uno,
menjadi salah satu calon yang akan diusung oleh mereka setelah melalui beberapa fase. Namun, Partai Gerindra sendiri mengatakan bahwa posisi Sandiaga Uno tidak dikunci sebagai calon gubernur. Mereka akan masih menunggu dan menimbang apakah memungkinkan seorang Sandiaga Uno bisa dimajukan untuk melawan Ahok sebagai calon gubernur atau akan menjadi pendamping sebagai calon wakil gubernur dari calon gubernur yang akan dipilih oleh Partai Gerindra selanjutnya. Ini adalah seorang Sandiaga Uno, seorang pebisnis muda, dia sangat dekat dengan masyarakat-masyarakat urban di Jakarta, memiliki hobi olahraga seperti lari yang kemudian inilah yang menjadi salah satu kuncian dia dalam sosialisasi dia selama ini. Jika kita tidak bisa menyebutnya adalah kampanye, adalah sosialisasi ataupun personal branding yang diberikan oleh Sandiaga Uno kepada masyarakat Jakarta untuk mengenalkan siapa sosok seorang Sandiaga Uno. Kita bergerak dari Sandiaga Uno ke calon-calon lain. Partai Keadilan Sejahtera merupakan salah satu partai yang memiliki rekor cukup baik di ibu kota DKI Jakarta ini, juga menyebut nama seorang Safri Samsudin. Ini adalah Safri Samsudin yang kemudian kader dari Partai Keadilan Sejahtera. Sandiaga Uno tadi kami sudah menjelaskan, dan yang menarik adalah wakil gubernur dari Basuki Cahayapurnama yakni Jarod Saifuddin juga namanya muncul dalam kontestasi saat ini. Apakah dirinya nanti juga akan dicalonkan oleh PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai calon gubernur atau juga akan kembali menjadi seorang calon wakil gubernur? Yang terakhir adalah Yusril Iza Mahendra. Startnya jauh lebih dulu dari beberapa calon lainnya, namun justru dalam kebelakangan ini namanya justru semakin meredup karena memang belum ada satupun partai yang mengamini bahwa seorang Yusril bisa dicalonkan sebagai calon gubernur ataupun calon wakil gubernur. Dari keempat calon ini, siapakah yang kemudian memiliki tingkat elektabilitas setidaknya menyerupai seorang Basuki Cahayapurnama? Basuki Cahayapurnama dalam keterangan dari beberapa lembaga survei menyebut bahwa dia memiliki tingkat elektabilitas mencapai 40%. Artinya, ini bukanlah angka yang kecil. Kemudian muncullah sosok seorang Tri Risma hari ini. Tri Risma hari ini juga merupakan seseorang birokrat. Dia adalah pemimpin di salah satu kota yang juga besar di Indonesia, yakni Kota Surabaya. Dia adalah wali kota Surabaya. Tri Risma hari ini dalam 2 pekan terakhir mengisi pemberitaan media bagaimana sosoknya seakan-akan sudah harus ditandingkan dalam satu ring, dalam satu arena dengan seorang Basuki Cahayapurnama. Mereka memiliki karakter yang sama, mereka merupakan orang-orang yang lugas dalam bersikap, mereka bukanlah orang yang bisa diajak basa-basi. Mungkin itu yang seperti diucapkan oleh Sandiaga Uno ketika menemui seorang Basuki Cahayapurnama di kantor kerjanya di Balai Kota. Begitu juga dengan Tri Risma, emosinya cukup meledak-ledak saat dia memimpin Surabaya, namun sama seperti Basuki Cahayapurnama, Tri Risma dan Basuki sama-sama dicintai oleh sebagian besar warganya, baik di Jakarta maupun di Surabaya. Lalu muncullah kemudian aksi dukungan di Jakarta untuk memajukan seorang Tri Risma, tapi berbalik dengan kondisi di Surabaya tempat dia memimpin. Beberapa komunitas masyarakat menginginkan dia bertahan di Surabaya dan tidak segera ke Jakarta karena menurut mereka masih banyak tugas yang menjadi pekerja rumah seorang Tri Risma hari ini. Partai-partai di luar 3 partai Hanura, Nasdem, dan Golkar pada awal pekan ini, pada hari Senin, berkumpul dan membentuk satu komunitas ataupun satu koalisi politik baru yang mereka sebut sebagai koalisi kekeluargaan. Apakah kemudian koalisi kekeluargaan ini merupakan jawaban bahwa partai-partai di luar 3 partai ini serius untuk memberikan lawan yang seimbang bagi seorang Basuki Cahayapurnama? Kita bisa melihat bagaimana kemudian koalisi kekeluargaan ini dibentuk ketika kita melihat grafis seorang Basuki Cahayapurnama di bawah dukungan politik dari Hanura, Nasdem, dan kemudian partai besar dan sangat lama seperti Golongan Karya. Apakah kemudian partai-partai yang tergabung dalam koalisi kekeluargaan ini mampu untuk melawan seorang petahana yang unggul pasti secara administratif dan secara angka elektabilitas? Beberapa lembaga survei masih menempatkan dirinya pada posisi nomor urut 1. PD Perjuangan merupakan partai penyokong pemerintahan Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama pada saat pemilihan gubernur lalu. Kemudian ada Partai Gerindra yang sudah menyodorkan nama seorang Sandiaga Uno. Kemudian PKS, P3, Partai Amanat Nasional, PKB, dan juga terakhir adalah Partai Demokrat yang
berkumpul bersama pada hari Senin lalu dan mengikrarkan diri mereka sebagai koalisi kekeluargaan. Gembong Warsono, yang merupakan ketua Badan Pemenangan Pemilu DKI Jakarta dari PDI Perjuangan, mengatakan bahwa pengumpulan partai-partai ini merupakan jawaban bahwa kami serius untuk menyiapkan calon untuk melawan sang petahana atau Basuki Cahayapurnama. Siapakah nama-nama yang muncul? Kami sempat mendapatkan beberapa celotehan ataupun beberapa ucapan dari para pemimpin partai ini bahwa mereka pada sebenarnya tidak bermasalah untuk menempatkan seorang Tri Risma hari ini atau saat ini adalah wanita yang menjabat sebagai wali kota di Surabaya sebagai orang yang dianggap paling ideal untuk melawan sang petahana. Namun pertanyaannya, apakah semudah itu Tri Risma hari ini akan maju dalam ring pertarungan politik di DKI Jakarta? Dirinya menegaskan berkali-kali di depan publik dan media bahwa dia masih ingin mengabdi untuk masyarakat Surabaya. Namun dirinya juga menyelipkan kalimat bersayap bahwa dia adalah petugas partai. PDI Perjuangan di bawah kendali seorang ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, nantilah yang akan menentukan siapa yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Kita lihat apakah memang seorang Tri Risma atau ada calon lain yang kita sebutkan tadi merupakan orang yang disiapkan oleh koalisi kekeluargaan untuk melawan seorang petahana Basuki Cahayapurnama. Genderangnya masih bisa kita tunggu dalam 1 bulan ke depan. Proses pendaftaran akan dimulai pada bulan September dan hingga pada pertengahan April kita akan melihat proses politik ini berlangsung, proses demokrasi di DKI ini berlangsung karena pada bulan itulah kita sebagai warga DKI Jakarta dan masyarakat Indonesia yang akan melihat bagaimana kemudian suasana politik di ibu kota negara ini akan menentukan siapa yang akan memimpin DKI Jakarta selanjutnya. Apakah Basuki Cahayapurnama sebagai sang petahana yang akan bertahan pada singgasana DKI Jakarta atau ada calon lain yang siap menggantikan dan mengabdi untuk ibu kota negara ini. Demikian saudara, Tajuk Kompas TV edisi pekan ini. Kita akan berjumpa lagi dalam edisi-edisi selanjutnya dengan materi-materi yang hangat sebagai perbincangan masyarakat beberapa waktu terakhir ini. Saya Regi dan Suara, terima kasih. Yo, Kristen, itu tadi ulasan kami mengenai bagaimana sebenarnya ring pertarungan politik di DKI Jakarta. Belum mulai, baru bulan April tahun depan kita akan menentukan, tapi genderangnya kita dengar nampaknya sudah panas dari sekarang. Tidak hanya Tajuk Kompas TV, kita juga masih akan membahas mengenai pilkada DKI Jakarta usai jeda, saudara. Kompas Malam akan kembali dengan